Saya seorang ibu biasa. Ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana. Membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Baiklah anak-anak. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ya, ya, ibu jahat. Gak ada apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang, itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Sebentar ya, Mas. Aduh. Kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan yuk nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Makan. Angga, ada yang tinggal. Buah, buah. Angga? Angga minta uang dong buat uang kos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga bu, ini punya teman Angga. Hei, lagi ngapain sana? Gak ngapa-ngapain kok pak. Masuk. Akhir-akhir ini bengkel bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan. Boleh pak bajunya? Sinya itu dijual mbak. Oh iya bu dijual. Masih bagus sih ya? Masih bagus, boleh dicoba kok bu ya. Berapa harganya mbak? 200 bu. Enggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh saya ambil ya. Angga! Mau kemana?
Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, itu lama-lama, yuk. Kita mesti berkomunikasi, ayo. Senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan.